Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Honor of Heirs ya. Ini masih CBT. Saya tadi loginnya pakai guest akun langsung aja di start. Honor of Heirs ya. Ini job pertama ada warrior. Mantap. Terus ini ranger anjay. Sangar. Wah, ini lollipop anjing. Oke, lolinya elementalis. Wah, keren juga tuh. Wih, damage-nya ngeri banget. Cuman karena saya nggak suka lollipop, saya lebih suka ini. Mantep kali kan? Oh, di sini bisa pilih-pilih ternyata, ya kan? Tuh, lollipop guys. Ini ada, ceweknya mengerikan sekali posenya. Yang ini yang ceweknya gimana? Wah, ngeri juga. Wih, lolinya malah swanger banget anjir bajunya. Ngeri banget. Ini aja tapi udah fix ya, ranger aja saya. Oh, bisa dimodif-modif coy. Bisa dimodif-modif ya. Wah, ini keren rambutnya. Ini aja lah. Terus gimana? Save gitu. Oh, gitu doang ya. Yang bisa kita modif cuma rambutnya doang. Oke, di skip aja. Ini perasaan saya udah pernah main ya. Dia tuh dulu bahasanya bahasa Jepang. Bahasa Cina. Ini grafiknya bagus kok. Mantep banget. Nanti ada kita lawan bos-bos gitu-gitu, kita setting ini high, ini low-nya. Enggak, low-nya menyedihkan sekali. Ultra, oke. Tuh. Ultra sangar banget. Kalau nggak salah nanti lawan ular atau lawan apa ya? Agak lupa saya tapi. Seriusan nih grafisnya mantap kali, cuk. Seriusan, tuh. Tempatnya tuh niat banget bikinnya. Dulu sempat saya puji-puji kan. Oh, di sini ada resolusi kan? Oh, overall performa. Overall quality resolution. Ultra udah. Loh, tadi ultra tak klik. Oke, okay, dia. Tapi ini bagus banget ya. Sumpah mantep banget asli. Seriusan. GGWP asli. Tempatnya mantep banget. Guardian. Nanti kalau nggak salah dia terbang-terbang juga gitu. Pas akhir-akhir mau ini kan kayak di angkasa ini. Saya suka banget ini sama model apa namanya, grafis kayak gini. Ini teksturnya gede, bagus banget. Maksudnya teksturnya tuh high detail tuh. Tuh kan ini kayak di angkasa gitu. Punya sayap juga nanti tapi.
Kita tarik si Excalibur. Widih. Langsung gak kan punya sayap. Wah, ada yang ikut. Keren banget sih kalau menurutku. Nah, ini di desa. Tapi ini cepet banget tiba-tiba ada di desa ya. Perasaan waktu itu nggak secepat ini loh. Kirain bakal ada tulisannya Rikaru di pedangnya, cuy. Nah, ini bagus kan? Ini full screen sekarang udah. Wih, gila tuh. Mantep kali. Seriusan, ini bagus banget menurutku gamenya. Bagus banget menurutku. Lotus Knight Order Gwynerf. Widih. Grafiknya tuh apa ya? Keren banget gitu loh. Model tipe-tipenya udah kayak game-game PC gitu kan, kayak game-game PS gitu loh. Wah, ini kekuatannya mengerikan juga ternyata. Cantik juga ya digambar Gwyneth-nya. Ini ada story-nya guys. Waduh, melek tadi. Tuh ada story-nya tadi buat kalian semua yang misalnya kepengen sambil baca-baca story-nya tuh ada di sini. Bener-bener masih beta sih. Jadi gamenya tuh apa namanya, masih berat gitu ya. Dari karakternya tuh ya biasa gitu. Tapi kalau dari segi apa namanya, segi ini loh, tempatnya, setting tempatnya, terus shadownya gitu, warnanya gitu ya, pewarnaannya itu keren banget ini game, seriusan itu kan. Ya udah kayak game-game PC. Bisa terbang. Mantep banget asli, seriusan. Kelihatan luas juga tempatnya kan. Di sini ada menu-menunya, rank, skill, soul stone. Isip apa namanya?
tasnya seperti ini, ada kostum juga ternyata, guys. Wih, keren juga tuh ada kostum. Wih, ini baju-bajunya, cuy. Loh, ini keren banget. Kita liatin aja semuanya kostumnya, cok. Wih, sangar-sangar loh. Wah, ini sangar. Wih, ngeri. Ini ada. Wih, lucu kali. Keren loh, yuk ada kacamatanya segala macem. Waduh, ada kayak gininya, anjir anjir. Oke lah, keren sih menurutku. Seriusan, gamenya keren sih. Buat kalian semua yang misalnya kepengen main game ini, ya menurutku ya wajib-wajib aja gitu ya. Bukan wajib sih, kayak bagus-bagus aja sih gamenya. Mantep juga kan.